ini mata kuliah kewirausahaan ya. Nah, kami di sini membuat cimer namanya, cilok mercon. Anti galau. Jadi, jika kawan-kawan memakan cimer ini, maka galau kawan-kawan itu hilang karena kepedasan. Iya. Jadi ini dia. Dan ini dia minuman paling enak di kampus. Kelompok 4 mata kuliah kewirausahaan. Di sini sedang praktek kewirausahaan. Ya, yang dosen yang diampu, dosen pengampunya yaitu Bu Reni Wisnanti, MSI. Nah, di sini kami diberi tugas praktek kewirausahaan agar melatih jiwa kewirausahaan entrepreneur kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Mahasiswa mengadakan ujian praktek kewirausahaan yang mana saya sendiri pengampunya. Di sini mahasiswa saya harapkan selain untuk mampu untuk mengajar nanti setelah tamat dari sini, mereka juga dilatih untuk menjadi seorang entrepreneur yang kreatif dan inovatif. Nah, di sini saya bisa melihat bagaimana antusias mahasiswa kita hari ini ya. Alhamdulillah mereka semua kompak dan kreatif. Bagaimana pelayanan kepada konsumen, bagaimana cara promosi, dan bagaimana cara mereka tahu bagaimana mendapatkan untung dan rugi. Bukan hanya sekedar kepada mereka untuk melaporkan besok setelah pembelajaran ini, bagaimana hasil dari praktik hari ini. Nah, saya melihat kekompakan mereka luar biasa, alhamdulillah. Ya, lihat dari itu kelompok 1, sampai kelompok 4. Luar biasa pokoknya, insyaallah. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.